So sekarang engine dah jadi 4 coil. So dia dah tak ada itu orang panggil apa? Plug coil, plug cable. Ha, plug cable dah tak ada. Yang cakap kalau korang tahu bawa kereta dekat Penang, kiranya korang dah pass lah. Nak bawa mana-mana, seluruh Malaysia, Thailand semua dah pass lah. Disebabkan Penang punya kereta ni agresif. Actually sama aje, cuma dia pack sedikit lah. Dia punya kereta ni banyak. Disebabkan Penang ni pulau kan. Lepas tu korang bagi signal pun kadang-kadang mereka tak nak bagi. Korang just pee je, biar pee kat mereka. Tapi kalau nak cakap betul-betul agresif ni, ada juga sikit-sikit. Aku rasa kalau dekat KL, okey lagi. Tapi kalau dekat Sungai Petani, lain sikit. Dekat Sungai Petani, dia kereta tak banyak, tetapi dia traffic jam. Disebabkan semua yang bawa 20, 30. Lepas tu blok dekat orang dekat fast lane tu, dia bawa 40 pun boleh. Langsung track kereta, dia bawa 50, tetapi dia bawa fast lane pun ada. Lepas tu orang kalau kat tepi dia dekat kiri, dia tak syok lagi. Aduh. Okay geng, sekarang aku dah tiba dekat Trapo. Tapi usah-usah tengok. So geng-geng sekalian, Trapo ada location dekat sini. Ini Pulau Tikus ni, mall apa lah dulu yang dulu kita suka datang ni. Budak-budak aku dah lupa dah. Dapat ni yang dulu aku punya, aku dah tak nak dah. Ini Trapo, cerita lain punya aku pakai. Temporary, nak buat sini, nak buat sana. So mereka kena vacuum dulu lah. Tengok selok pun Trapo. Eh, apa saya tak ada? Ni gear aku. Ni USR yang aku ambil video ataupun ambil fotografi. Ni mahal ni, dengan Sigma lens. Jom kita pergi tengok dalam. Korang mesti tahu lah Trapo kalau korang dekat Malaysia kan, couple-couple yang terkenal dekat Malaysia lah. So dia boleh add on horsepower juga. Disebabkan kalau korang pakai Maggie punya couple kan, berapa berat, berapa kg tau. Depan belakang. At least untuk Trapo Mac ni, kalau racing-racing kereta, dia at least dia ringan sedikit lah. So dekat sini dia ada sampel-sampel. Ni cuma sampel je. Mana ada kereta yang kecil macam ni kan. Color-color semua yang korang boleh pilih. Korang datang sini, korang boleh pilih kelabu ke, hitam ke, kelabu ke, hitam ke. Dia yang ni honeycomb. Yang ni jenis honeycomb. Yang ni dia jenis diamond. Diamond. Kalau nak korang nak hitam semua pun ada. Yang merah punya trim pun ada. Macam-macam. Tapi yang color ni cantik. Color ni dia retro sedikit. Tengok dia punya tag ni. Wiper blade, anti-bag car spray, air purifier, klasik. Oh, dekat sini mereka jual 70 mil juga. Dashcam. Oh, ni aku nak ni. Yang ni aku punya. Yang ni cordless, gang. Tak ada wire. So, boleh lah korang datang sini kan, selfie-selfie sikit. Sebab ada lampu cantik kan, dekat belakang. Korang nak tahu dia punya sampel-sampel ni semua, boleh datang sini. Air purifier, ni yang macam aku punya. Cordless vacuum. Cantik kan dia punya showroom. Selain Trapo kan, korang nak kowe mana? Sorry, minta maaf kowe. Kuku, dia tak kowe, dia ada kuku bagi korang. Ada satu barang yang important. Korang datang sini, korang kena selfie dengan Amoy. Selfie sikit dengan Amoy.
dah nak caw. Eternity later. Oh, siang ni oh. Lui Kyle. Pukul 1. Pukul 1 dah eh? Ingat si 12:30 ke. Ni foreman bagoi meh ni foreman. OT meh. Mai sampai rumah buat meh. Sorry tu kereta jam. pasal ni. Ni barang ni. Ni penting tau. Okey, tukar yang baru. So sekarang dia jadi tengok. Balut cantik-cantik. Ni barunya. Ini fokoi kasi tukar terus. Dia punya koi. Macam ni. Semua dah siap. So guys, aku nak update sikit kereta aku. Semalam dah lewat dah, nak rekod pun tak nampak. Okay, so hari ni petang-petang sikit dah nak buka puasa. Tapi tak buka puasa lagi, tak sampai 7:30 lagi. So sekarang aku nak bagi tunjukkan aku punya engine. Tetapi di dalam engine ada satu barang yang masih tinggal tak sampai lagi, iaitu dia punya distributor cap. So sekarang ni aku nak buka. Okey. Oh, gelap tak nampak. Armrest sudah tak ada, dah jadi type R. Lepas tu yang ini aku pasang balik lampu ni. Ha, aku beli dengan itu apa dia? Speed Racing Tun Long. Okey, dia jual barang tu nak cakap mahal. Mahal sikit. Nak cakap reasonable, boleh lah. Disebabkan JDM kan. Aku beli dengan dia door panel ni. Ni door panel. Lepas tu armrest. Lepas tu lampu ni. Lampu ni RM50 kot. Lepas tu yang armrest ni. Gelap pun tak nampak. Type R punya armrest. Aku rasa dalam RM150. Lepas tu untuk yang ini. Sepasang RM300. Okay. So sekarang aku nak buka bonet bagi korang tengok. Aduh. Bonet yang macam ni dah leceh sikit. Dia kena pakai kunci. Dalam dia punya kaki ada problem ni. Kaki ni. Susah nak buka kadang-kadang. Okay, so sekarang engine dah jadi 4 coil. Yang inilah distributor cap. Distributor cap. Yang ini kena tukar. Dah order dekat Shopee. Yang Velocity punya brand tak sampai lagi. Tetapi macam mana pun, macam ni actually dia dah boleh pakai dah. Tapi kalau korang nak lagi cantik, korang tukar lah. Dia nampak clean sikit. Clean and clear. Macam pencuci muka tu. Clean and clear. So dia dah tak ada itu orang panggil apa? Plug coil. Plug cable. Plug cable dah tak ada. Apa-apa pun, aku nak tunjuk. Hari ni actually aku receive satu barang tau daripada Trapo. Aku nak unbox barang ni. Tak buka lagi, harap-harap adalah vacuum. So yang ini pula plug cable. Plug cable yang original. Ramai orang yang ada pakai lagi. Saya sudah tak pakai lah. So aku nak jual ni. Korang boleh PM kalau korang nak. Serius, aku nak jual. Sebab kalau letak pun, aku tak tahu nak letak dekat mana. Rumah aku pun dah full lah. So, sekarang aku nak unbox barang ni. Jom kita tengok. Skarpet untuk DC2. Selamat Hari Raya guys, daripada Trapo. So guys, after aku dah beli kamera ni, yang korang tengah tengok footage ni adalah DJI Osmo Action 3. Aku memang suka vlogging disebabkan sangat-sangat senang. Sekarang ni aku kena pakai aksesori dululah. Aksesori apa yang aku kena pakai? Yang ni, anjing punya. Hang anjing punya ni. Jom kita jadi anjing jap. Alright, so letak dekat sini. Dan in case kalau korang nak monitor lebih senang kan, korang boleh tengok dekat phone pun boleh. Dia punya footage, sebab kamera dekat bawah kepala korang kan, korang tak boleh nampak kan. So macam ni, korang boleh nampak. Okay, so sekarang mari kita unbox kita punya Trapo punya barang ni. Buka kotak Trapo ni sangat-sangat bagus tau. Korang boleh letak banyak barang. Dia bukan sekadar carpet je, dia bagi sekali kotak yang besar. Boleh letak banyak barang. Siap tulis Selamat Hari Raya bagi korang. So kalau masa Hari Raya pertama hari, korang boleh letak bagi orang tengok. So the momentum of truth, let's open guys. Lama. Ini yang aku suka. Ini aku simpan banyak tau. Trapo punya baggage ni. Tengok, dia ada velcro dekat sini. Korang boleh simpan banyak barang. Lepas tu, dia ada bagi pink-pink ni. Okay, sekarang dia siap bagi Hari Raya punya perfume.
Nanti kita boleh hang dekat kereta. Lepas tu yang ini pula, elevating your driving experience. So kalau pakai carpet ni, korang punya kereta akan naikkan horsepower lebih tinggi lah, disebabkan dia ringan kan. Sorry lah boss, I'm blocking your driveway, call me for shifting, blah blah blah. Pandai akai mereka. So boleh letakkan nombor dekat sini. Dekat sini ada voucher-voucher lah. Penting sekali, penting sekali adalah dia punya carpet. Yang penting sekali adalah dia punya depan. Kita pi tengok dia punya depan. So dia ambil masa dalam 10 hari kalau korang nak measure korang punya carpet dekat Trapo Penang. Ada sedikit gelap tapi tak apa. Okey, yang dulu punya kita ambil keluar. Dulu punya kotak. So yang baru punya masukkan, tengok fit ke tak. Himalaya Hochoshiao. Fit 100%, 99% lah kita bagi dia. Fit. So aku nak tunjukkan dekat belakang sini. Belakang sini pun ada. Hari tu mereka measure bagi aku. So kalau kereta korang yang ada racing, bateri letak dekat belakang, korang nak measure, korang boleh measure dekat Trapo. So dia akan buat siap-siap lah. Owner-owner di situ dekat Malaysia, kalau korang nak carpet, sekarang Trapo dah ada. Okay, korang boleh, sebab mereka dah ambil kereta air untuk jadi molding. So korang dah tak payah measure sekarang. Tengok dekat belakang sini kan, mereka dah potong siap-siap. Hari tu mereka measure. So just letakkan. Lama guys, cantik, nice and clean guys. Cantik, nice and clean. Add on horsepower guys. So letak balik barang. Macam ni, dia nampak lah baru sikit macam premium sedikit kan. So yang lain-lain pula aku tak payah tunjuk lah. Aku pergi assemble dulu. Nanti siap aku tunjukkan. So okay geng, sekarang dekat sini dia nampak messy. Jom kita tukar. Boleh nampak tak geng? Dekat belakang pun dah siap. Dekat tengah sini dia tak ada, disebabkan aku pun tak tahu. Tapi tak apalah, dekat sini dia kecil je. Dia tak banyak pun. Dekat sini janji dia Trapo. Tutup balik. Sini pun Trapo. Sini pun Trapo. Cantik guys, cantik. Tapi part yang aku suka sekali adalah belakang lah. Belakang wajib kena ada Trapo. Cantik. So yang ini, actually yang ini adalah CRV punya. Bapak aku punya. Yang Trapo. Bapak aku punya CRV, aku temporary pakai je. Dia tak boleh pakai. Tetapi aku tak nak carpet yang Maggie-Maggie kan. Example lah guys, example. Korang tengok habuk-habuk yang macam ni kan. Okay, habuk-habuk macam ni sangat senang untuk cuci. First, korang kena buka switch. Second, korang kena tarik sikit. Lepas tu, number 3, korang tekan. Lepas tu, letak balik. Tarik balik. Tutup balik. Carpet just macam ni. Kalau nak sidai, sidai. Kalau tak payah sidai, masuk kereta terus. Tengok, dia dah clean dah. Senang. Senang tak senang, sekarang pun dah pukul 7:30. Sekejap je pun macam ni, dah perlu dah. Hisap vape dulu. Vape Max. Perisa Mangosteen. Mangosteen Passion. Lupa, aku nak tunjukkan korang. Yang ini aku order dekat Shopee. Tapi Shopee ori lah. Works Engine Cover Cap Oil Cap. Okay, Works Oil Cap Honda Nissan. Dia compatible dengan Honda dengan Nissan. So yang untuk spoon, aku tak boleh lah, tak boleh afford. Sebab spoon RM500-600 lebih. Yang ini RM60 je. Yang ni hodoh kan, yang dulu punya. Dulu punya dah lama dah. Yang ini dia cantik sikit. Dia nampak quality. Yang Works punya barang ni, dia ada meter, dia ada banyak jenis barang lagi. Dia ada fuel regulator, banyak lah. Kalau korang main kereta, korang mesti tahu Works lah. Tetapi kita support sikit local kadang-kadang, sebab barang mereka quality. Lepas tu premium juga. So harap-harap dia fit. Kita buka yang ini, yang lama punya. Dia nampak hodong. Itu pasal gua mau tukar. Tengok. Tapi ori ke tak ori, saya tak tahulah. G-ready. Simpan je lah. Yang ini masuk dekat sini. Kelamak. So satu barang yang aku suka tentang Works ni, dia suka buat barang yang hitam premium. Semua barang hitam. Hitam premium. So ni lah di situ aku. Kita update di video yang akan datang lagi. Korang boleh komen dekat bawah kalau nak tengok konten apa. Aku akan try buatkan. Okay. Penat guys. So ini adalah rutin aku lah tiap-tiap hari. After buat vape review habis, lepas tu editing video, ada masa lapang, buat video kereta sikit. Lepas tu last-last sekali, yang susah sekali, kena sapu sampah lah. Tapi nasib baik aku ada barang ni lah. Ini life hacks. Okay, tak payah sapu sampai peluh-peluh, sampai tulang belakang sakit. Korang just blow je. Hui, kuat sangat. Untuk barang ni aku pun beli dekat Shopee. Banyak barang aku beli dekat Shopee. Yang ni 300 lebih kot, sebab dia tak ada kabel. Dia rechargeable. Dia datang sekali dengan 2 biji bateri. So kalau nak sapu boleh juga. Tetapi kalau nak sapu tiap-tiap hari memang susah. Korang kena pakai ni, senang sikit, just blow je.
Sebab rumah dekat sini kan, aku heran. Dia lagi habuk daripada rumah lama aku. Lepas tu rumah dekat sini kan, masa korang keluar daripada rumah, tengok dekat luar sini, seminggu dia mesti ada 4 kali korang boleh nampak teh ais bungkus punya packaging dekat sini. Aku heran. Barang-barang yang kotak semua, rumput, lepas tu habuk, semua akan masuk rumah juga. So kalau kita ada habuk kan, korang just macam ni. Tenang juga kadang-kadang, tak payah lap sampai susah-susah. Tapi kalau ada bajet lah, 300 lebih, boleh tahan lah guys. So gang, apa macam? Okay, aku rasa aku stop video dekat sini je lah. Sebab aku tak tahu nak continue mana. Sekarang ni aku tengah editing video. Okay, lepas tu nanti kejap nak upload lah. So kalau ada member-member yang nak collab, kedai accessory ke, ataupun kedai rim ke, ataupun apa-apa je lah, content creator ataupun nak review kereta, korang boleh email dekat sini, Adrian Lo Deja Vu. Selain itu, actually untuk DC tu tak habis lagi. Lepas tu Sirocco, Tesla, lepas tu A86, ada content nak buat bagi korang lagi. So stay tuned for my next videos. Kita jumpa di video akan datang lagi. Arigatok, kamsahamnida. Thank you.